Seterusnya saya ceritakan tentang manhaj. Dia ceritakan tentang manhaj, ceritakan tentang bahaya yang berlaku di dalam. Dilakukan sama tinggi secara dalam. Adik saya bila di sekolah, dia solat gerakkan diri, gerakkan diri. Lepas tu dia kena pukul dengan ustaz. Dia kena pukul dengan ustaz. Bila dia pukul dengan ustaz, menyebabkan dia takut untuk melakukan sunnah. Takut untuk melakukan sunnah. Bila balik, dia tak lakukan. Address saya balik, baru dia lakukan. Maknanya dia lakukan sunnah bila saya balik. Tapi kat sini saya tanya soalan, bilakah waktu yang sesuai untuk kita ceritakan tentang bahaya bid'ah atau sunnah-sunnah yang kita perlu lakukan? Sebab kalau waktu dia sini awal persekolahan, dia takut untuk melakukan sunnah bila stop screening yang Siapa tadi? Adik. Adik. Okay. Barakallahu fiik. Saya merasa suka cerita dengan usaha yang antum curahkan di dalam apa? Mendidik ya, serta mentarbiah adik-beradik anta. Barakallahu fiik. Semoga Allah terus memberi sokongan serta kekuatan kepada anda di dalam menyebarkan dakwah yang benar serta memperbetulkan pemahaman yang salah, apatah lagi di kalangan orang-orang yang terdekat dengan kita, ya, iaitu kaum keluarga kita, ibu bapa kita, adik-beradik kita, ya. Berkenaan tentang soalan yang disebutkan tadi, di mana adik itu telah diajar oleh abangnya tentang cara sunnah, ya, cara solat mengikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma apabila dipraktikkan di sekolah, ya, adik itu dimarahi oleh si guru, ya, yang menganggap bahawa perbuatan itu adalah salah. Apa yang dapat saya katakan adalah seperti mana kaedah umum, ya, di dalam syarak, ya, fattaqullaha mastata'tum, ya, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sedaya yang mampu, ya. Jadi memang kita faham bahawa kemampuan adik yang kecil, ya, memang ada batasnya lah, ada limit dia. Dia tidak seperti orang yang dewasa yang sudah tentu kemampuan dia mungkin lebih lagi, ya. Maka mengikut kemampuan si adik tadi itu sebenarnya, ya. Apa yang pasti kita kena pertahankan, ya, supaya dan kita perteguhkan si adik tadi itu, ya, kerana percayalah bahawa ini adalah di antara cabaran-cabaran yang memang terpaksa kita hadapi, dan hakikatnya bukan untuk adik-adik yang kecil saja ketika di sekolah, bahkan kita ni semua, ya, kita ni semua, saya yakin dan percaya bahawa kita juga menghadapi cabaran dan dugaan yang sama apabila kita nak mempraktikkan sunnah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada di dalam solat ataupun di dalam perkara-perkara yang lain, ya. Maka apa yang saya dapat katakan di sini adalah supaya teguhkan hati adik tu, ya, supaya jangan dia sampai jadi lemah semangat, ya. Bahkan sebaliknya kita apa orang kata pujuklah dia, ya, supaya jangan dia terasa ataupun jangan dia kecewa, apatah lagi jangan jangan dia merasa takut, ya. Cuma dalam masa yang sama kita ingatkan jugalah, kita meraihkan kelemahan yang ada pada dia sebagai seorang yang muda, ya, masih lagi di sekolah, supaya kata kalau apa orang kata tak mampu, ya, pandai-pandailah, ya, kalau cikgu tu, ya, tengah pandang ke misalnya, ya, kerana kita ada antara kita orang kata kita antara menilai antara mudarat dengan maslahat. Ini juga di antara perkara-perkara yang dititikberatkan oleh syariah, ya, syarak. Apabila kalau kita merasakan bahawa mudaratnya lebih, ya, maka tidak ada yang menghalang untuk kita, ya, tangguhkan dulu, ya. Apatah lagi kalau sekiranya perkataan syirik, perkataan kufur dibolehkan untuk kita melafazkannya, sekiranya sudah sampai ke tahap ia mengancam nyawa kita, ya, sudah membawa mudarat kepada kita. Ya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali mereka yang dipaksa untuk melakukan suatu kesyirikan, untuk melafazkan suatu kekufuran,
sedangkan dalam hatinya tetap beriman kepada Allah. Ya, dalam keadaan mudarat tu dah lebih, maka dibolehkan untuk kita menangguhkan, ya, kebenaran yang kita nak lakukan, kebenaran yang kita nak sampaikan tu. Ya, maka itu yang dapat saya katakanlah tentang pendapat Ustaz tentang persekolahan anak sekarang, pengaruh yang ada. Ya, cara terbaik adakah dengan agar ayah ajar sendiri di rumah atau perlu hantar sekolah, bagaimana? Ya, saya pun tumpang bertanyalah bagaimana. Memang kita ini cabaran kita lah. Ya, musibah yang kita terpaksa hadapi ini memang satu realiti. Ya, bahawa kita hidup sekarang dalam keadaan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ataupun dakwah salaf itu dalam keadaan terasing, dalam keadaan asing, di mana masyarakat, jangan nak kecerita tentang orang kafir, bahkan di kalangan masyarakat awam umat Islam, mereka yang memandang serong terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ingin kita tengahkan, maka akhirnya sunnah itu dianggap sebagai bid'ah, manakala bid'ah itu dianggap sebagai sunnah. Maksiat dianggap sebagai ketaatan, manakala ketaatan itu dianggap sebagai maksiat. Maka ini di antara cabaran yang semasa yang kita terpaksa hadapi pada hari ini. Juga di antara masalah cabaran yang terpaksa dihadapi adalah di dalam persekolahan anak-anak kita. Ya, bagaimana kita nak mendidik anak-anak kita dengan didikan yang benar, sedangkan dalam masa yang sama sekolah, ya, sekolah-sekolah yang ada di sekeliling kita tidak seperti mana yang sepatutnya. Apa yang dapat saya katakan di sini, ya, tentang pengaruh persekolahan kita sekarang, di antara, percayalah bahawa di dalam kehidupan seharian kita, ya, pilihan yang diberikan, ya, ini di antara lumrah alam, tidak selalu antara yang baik dan buruk. Ya, itu bukan realitinya. Sebaliknya, realiti kehidupan kita seharian adalah kita dipersembahkan dengan dua pilihan dan kita tak ada pilihan lain-lain. Kebiasaannya lah. Kalau ada pilihan, alhamdulillah, tak ada persoalan. Tapi bila diajukan soalan macam ni, jelas menunjukkan bahawa keadaan dah sampai mendesak. Di mana kita tak ada pilihan. Kita antara dua pilihan ni. Yang mana kedua-dua pilihan tu adalah buruk. Ya. Dua-dua pilihan buruk, iaitu nak hantar sekolah atau tak hantar. Kalau hantar sekolah, dia dapat didikan, tapi dalam masa yang sama ada keburukan-keburukannya. Tak hantar sekolah, mudarat juga, anak kita tak jadi pandai. Macam mana dia nak belajar menulis, macam mana nak belajar membaca, mengira dan sebagainya. Ya. Jadi kalau kita lihat daripada sudut, ya, syarak mengatakan bahawa ada kaedah irtikabu akhaffud dararain, memilih antara dua mudarat yang kecil ataupun yang lebih kurang, yang lebih ringan. Ya, maka itu juga saya kira dalam masalah persekolahan kita juga kita kena melihat yang mana yang lebih mudaratnya. Kalau sekiranya dikekalkan, ditinggalkan anak kita, ya, di rumah, maka hasilnya dia tak belajar, ya, asas-asas pendidikan pun dia tak dapat, itu jelas mudaratnya lebih besar. Maka kita hantar, tapi dalam masa yang sama kita kena ambil kira, kita kawal, kita kurangkan sedaya upaya mudarat yang terkena pada anak kita itu. Maka contohnya lah, contoh ini, contoh kalau kita tengok, ya, kalau sekolah kita pun bila pilih sekolah yang mana yang kurang mudaratnya, satu, ya, kalau dapat pilih sekolah yang tidak ada percampuran laki perempuan, co-education, laki saja, perempuan saja, itu jelas itu lebih baik, ya. Tapi mungkin jangan hantar sekolah konven, itu problem lain pula. Ya, sekolah konven ni memang satu sekolah kristinisasi. Memang kebiasaan konven tu diadakan kat sebelah gereja. Itu mudarat lebih besar sebenarnya. Hari-hari tengok salib, hari-hari tengok salib, lama-lama dia pun ingat, ha, ini syiar Islam agaknya. Jadi itu bahaya. Jadi nak pilih antara sekolah laki perempuan, ada baiknya, tapi bukan sekolah-sekolah apa, kristinasi, kristinasasi tadi itulah.
pilih sekolah yang berasrama, tak berasrama. Kita khawatir kalau dia terus kat sekolah sampai berasrama mungkin lebih mudarat. Maka kita situ kita kata kita kurangkan mudarat tu dengan kita hantar dia di sekolah harian. Ya, jangan sampai duduk asrama. Entah siapa yang mendidiknya, siapa yang mengajar dia, siapa yang kawal dia. Jelas orang-orang yang mengawalnya, ya, musyrif-musyrifnya, penyelia-penyelianya, tidak sepatutnya. Ya, maka kita kurangkan mudarat. Ya. Dalam masa yang sama, kita boleh giatkan, kita usahakan cara alternatif yang lain. Dengan kita hantar dia sekolah, kita hantar dia apa, kelas-kelas mengaji misalnya. Kadang-kadang saya, ini satu realiti juga, sekolah-sekolah dia tidak menerapkan kelas pengajian Al-Quran seperti yang sepatutnya. Ya. Kalau saya di Arab Saudi dulu, nak katakan sekolah dia cukup apa orang kata, serba-serbi lengkap. Dia tak perlu kepada dua sesi sebenarnya. Ya, kita ada sesi, kalau kita kat Malaysia kita ada sesi pagi, ya, sekolah kebangsaan, sesi petang, sekolah agama. Kalau dekat Arab sana dulu, saya punya sekolah tu, sekolah pagi tu, dia dah merangkumi dua-dua. Dia punya aspek dunia je dengan aspek apa orang kata agamanya je. Dia terapkan dua-dua tu. Ya. Jadi ini yang kita harapkanlah, supaya ada satu sekolah yang merangkumi kedua-dua aspek dunia dan agama. Maka dekat sekolah pagi tu kita belajar Al-Quran. Kita hafal Al-Quran. Dan hafal, memang hafal. Saya ingat setiap tahun tu kena hafal satu juz. Darjah satu dekat Arab Saudi dia kena hafal satu juz. Juz yang pertama juz Amma. Lepas tu juz Tabarak. Lepas tu juz Qad Sami'. Dan seterusnya. Maka saya sekolah sampai darjah 4 dan memang 4 juz tu memang dah hafal. Tapi cuma alhamdulillah kedua orang tua saya dalam masa yang sama dihantar sesi petang pergi ke masjid. Kat masjid-masjid kat sana memang tersebar. Masjid-masjid adanya menghafal Al-Quran. Memang tersebar, banyak, tak ada masalah. Banyak kelas-kelas hafal Al-Quran di masjid-masjid yang diadakan sesi petang. Bermula lepas asar sampai sebelum isyak. Daripada asar sampai maghrib, sesi murajaah. Kena ulang kaji. Ulang kaji apa yang dah hafal. Ya. Lepas tu sesi lepas maghrib pula, sesi dars baru pula. Pelajaran baru, hafalan baru. Ya, jadi ini yang kalau kita dapat terapkan untuk anak-anak kita, itu yang terbaiklah. Ya.